Cakap pasal kita ada minum, ada makan apa semua. Ni tadi awak dengan chef kat luar tu. Lupa pula. Aduh, chef tunggu kat luar ni. Chef tunggu kat luar. Chef tunggu kat luar ni. Okey, kita nak ceritakan pasal juadah yang memang favourite selalunya bulan Ramadan ni. Tapi kita berehat jap. Sementara kita nak cari chef ada tak kat luar tu. Dia pergi tinggalkan chef kat luar. Okey, kita berehat seketika. Kita nak pergi chef. Kembali selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Kat mana chef? Kat luar je. Semakin berusia, pergerakan mungkin semakin sukar. Alinco 5X baru mengandungi MFGM aktif, kalsium, protein, kolagen dan vitamin. Bergeraklah dengan fleksibiliti dan tenaga hari ini. Nikmati kebaikan Alinco 5X. Generasi Z kembali lagi untuk musim yang kedua. Kalau anda mahu buktikan keunggulan diri, kalau anda suka menerima cabaran seperti saya, kalau anda lebih cekal dan tabah daripada saya, kalau anda bijak mengatur strategi, jom start Generasi Z musim kedua. Jangan lepaskan peluang ini untuk sertai kami. Mana tahu andalah yang kami cari. Yang you guys tunggu dah tiba. Geng baru, Geng Pagi Hot. Hai, saya Mark Adam. Dan saya Fizi. Hi boys, this is Rina Diana. We are Geng Pagi Hot. Memang fun bersama Mark Adam, Fizi dan Rina Diana. Setiap Isnin hingga Jumaat, jam 6 hingga 10 pagi. Geng Pagi Hot, Hot FM. Lebih hangat daripada biasa. Aku ni lama lagi nak matilah. Kerana kealpaan dunia, Hazim menyalahkan dirinya sendiri. Hazim balik ya. Aku tak boleh hadap orang yang tipu aku selama ni lah. Apabila tidak sempat bertemu ibunya. Kalau kau nak puasa, kau puasa sorang-sorang kat kampung ni. Jangan ajak aku. Awak memang langsung tak bertimbang rasa kan? Namun sempatkah beliau menemui semula keampunan dari ayahnya? Tetamu Ramadan, Sabtu ini 2 petang di Cereka Pilihan TV3. The trends in urbanization, lifting the urban poor out of poverty, efforts to tide them through the COVID-19 pandemic, urban challenges and future opportunities. Money Matters speaks with Datu Dr. Denison Jayasurya. This Saturday with me, Zahir Kelvinong Abdullah at 5 p.m. on TV3. Excuse me, what did you just say? Kalau tak pun, I ajarkan you. Siapa tu? Aku suruh kemas, katakan aku nak kemas. Kita bukan ada Little Mermaid. Little Mermaid kan kita ada. Aku dah sambil kat luar. Okay. Saya manager. Saya bukan tinggalkan chef. Lama tinggal, setengah jam saya. Tak, tadi chef kata nak cari bahan-bahannya dulu. Dah jumpa nak dah, buat dah menu jumpa. Yang katanya memang selalu memang favorite bulan puasa ni. Yeah, menu saya. Ni apa tu chef? Ha, kita baik, beritahu chef. Menu dia saya nak buat menu sihat, bubur lambuk daging, bubur lambuk. Saya dah bubur lambuk ni sebenarnya dah buat lama dah. Kalau Arab dia panggil harira. Kalau Cina dia panggil tacu porridge. So bulan puasa Arab panggil harira. Bulan Maroko, masa saya kat Maroko tu harira. Dia warna dia buat tomato sikit. Oh, kita improvise hari raya. Hari raya. Jadi kenapa saya kata menu sihat? Bila kita nak kita sehari berpuasa. Betul. Sehari berpuasa pun kita kosong. Tiba-tiba kita masuk nasi, masuk apa, rosak usus kita. Jadi kita makan dengan pengandaman yang cantik. Okey, boleh kita buat sekarang? Oh, boleh, boleh. Okay. Ini bubur lambuk express dan sihat. Kita menggunakan tempat masak nasi ni. Pressure cooker. Pressure cooker. Dia tak tahu nama dia, chef.
Tempat masak nasi kan? Betul aja cooker. Macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh masak. Okey. Betul lah tu, samalah. Okay. Nasi ada bumbunya. Bukan dah siap. Sebenarnya in order to be a perfect chef is organized. Macam untuk orang rumah ni. Sambil-sambil dia waktu sahur, dia boleh buat siap-siap nasi bubur ni. Dia buat siap-siap dalam ni sedapur sebab resipi dia cukup mudah. Satu atau dua cawan beras, lebih kurang 4 liter air. Beras-beras biasa? Beras biasa je. 4 liter air. Dalam ni sebab kita ini tak boleh rasa kan? Tapi masa sahur tak boleh rasa. Saya dah masukkan dua sudu makan garam, satu sudu makan serbuk perasa, dan saya masukkan gula perang. So, gula perang ni memang baik untuk kesihatan. Garam kita gunakan garam bukit. Jadi bulan puasa kita sihat. Garam-garam sihat lah ni. Jadi bahan-bahan yang lain ni, dia disebut pink salt. Pink salt. Bubur lambuk ni. Ni gula sihat. Gula sihat. Garam sihat. Pink salt, ya. Okey, bahan-bahan dia, Jeb. Kita boleh mungkin boleh tunjuk dekat penonton. Yang dikatakan kita berempah ni, kita masukkan serbuk, jintan, manis. Jintan manis. Serbuk, jintan putih. Ingat tu, serbuk, jintan putih tak putih, dia hitam. Saya baru tahu hari ni sebenarnya ni. Serbuk dekat lagi ini tu ya. Lepas tu, serbuk ketumbar. Ini nak menambahkan aroma dan baik untuk pelancaran darah. Dan setengah sudu, setengah sudu, setengah sudu. Agak-agak lah. Ikut selera sendiri. Saya cukup rasa lah. Jadi, sebenarnya anak anda di rumah, kita buat bubur lambuk ni, barakah dia apa? Satu cawan beras, 3 liter air boleh makan lebih kurang untuk 20 orang. Jadi kita bagi kat jiran-jiran kita. Ramai. Pahala tu, pahala bulan Ramadan tu. Sama-sama. Dan kita kacak ikut arah lawan jam. Subhanallah, subhanallah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau nak menumis pun boleh juga. Ini benda yang senang. Ini saya steam lebih kurang 20 minit. Okay. Kita masuk dalam dia. Okey. Oh, kita dah kacau-kacau terus masuk dekat bubur tadi tu. Ini daging. Top side. Direbus juga dengan pressure cooker lebih kurang dalam 40 top minit. Top side Dia hancur. Lembutlah. Lambut. Campur dalam tu je. Terus tuang eh. Ini untuk kita buat ini, kalau anda suka banyak daging, letak banyak-banyak daging. Ini saya punya wife punya signature. Daging hitam. Bukan daging serunding tau. Ini tak modify lagi, tak buat sini, tak buat apa lagi. Daging hitam. Ini jadi daging hitam dia apa? Dia basic dia kicap je lah. Kicap. Kita goreng dulu, kemudian kita masukkan cili, kita masuk bahan-bahan lain lah. Masukkan dia. Tengok, senang tak senang? Okey, yang nak menyedapkan bubur lambuk kita ni, mesti ada udang kering. Asin-asin sikit. Udang kering, mesti ada, sebab udang kering manis-manis lemak-lemak. Udang kering, kemudian bawang goreng. Bawang goreng masuk sekali. Semua terus. Main letak semua je. Dah campur dengan bawang goreng. Boleh kacau-kacau. Oh, saya kacau kan? Ambil barakah. Kau pun kacau sekali, ambil barakah. Kacau. Kemudian ambil berkat, nama kita. Okey, kacau. Bolok apa dah bau sedap dah ni. Astagfirullahalazim. Kemudian kita masukkan halia, daun bawang, daun bawang, bawang putih dihiris, bunga lawang, kulit kayu manis, bunga cengkih dan daun bay leaf. Ini nak menambahkan aroma. Dan sebenarnya bahan-bahan ini baik untuk pelancaran darah. Kita masukkan semua. Campur juga. Sekarang ni tengok pekat kan? Pekat. Kita masukkan air panas. Tengok. Okay. Jadi anda di rumah mudah aja masukkan air. Kita kacau. Sini dah ada air dah. Okey. Jadi oleh kerana saya dah masukkan air lebih kurang dalam 2 gelas. Okey. Jadi kita nak balance balik, kita masukkan garam. Tambah lagi supaya sikit rasa dia tak kurang. Si dah jadi bubur lambuk. Azik nak pakai dua ke kacau? Azik nak pakai dua. Awak kacau sekali. Tak boleh, takut nanti terblok. Okey. Boleh ni, boleh ni. Okey. Nak juga kita berkacau. Okey, nak sedapkan lagi anda di rumah, nak sedapkan lagi, kita masukkan serbuk lada hitam. Dia rasa pedas-pedas, gigit serbuk lada hitam. Okey, serbuk lada hitam. Okey, nak melemakkan, nak sedapkan lagi. Tambah apa? Santan. Kita bagi Cik tambah dulu baru kita kacau. Santan pun kita tambah. Santan pekat tu. Itulah dia. Okay. Santan ni pun saya tengok macam susu nak minum terus. Kau jangan kau puasa kau. Kau puasa kejap lagi. Awal sangat ni dugaan kita ni. Sedap betul bau dia. Okey, lepas tu dah kacau semua, saya nak tutup ni. Sikit lagi. Saya kacau dulu je. Tak rata. Tak rata lagi. Oh, lembapnya kita ni buat kerja. Kacau lah arah sana. Jadi, bulan puasa ni, PKP kita tak boleh keluar rumah. Ada yang ini pun, aduh. Berumur-umur nak kacau. Sebab tu saya kata tak boleh kacau berdua. Kacau lah. Dia kacau saya lah, Jaya. Dia bukan kacau bubur ni. Okey. Kemudian saya tambahkan air sikit. Tambah air sikit lagi, alright. Okey dah, cantik dah. Okey. Kemudian, apabila kita masak, kita kena... Okey, dah sempat. Bola ni. Buat apa? Ni, senduk ni. Senduk. Ingat angkat tadi, letak dalam ni. Dia takkan nak bagi rasa. Kita dah kacau-kacau semua kat dalam ni, Chef. Sekarang kita nak masak dia. Jadi, pastikan nanti kotor nampak ni. Kita kena bersih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, ya Latif. Kena niat. Setiap makan yang bersih akan melahirkan anak-anak yang cantik, mulia,
fikiran yang segar. Ha, bukan main masak aja kau. InsyaAllah. Okey, jadi ini pun sama kita aktiviti kita jom kumpul pahala ni untuk kita bersedekah. Ha. Okey. Set dia lock. Okey, dia lock. Sabar, kita mencari. Boleh. Dia saja buat suspend. Ya. Yeah. Ni pressure cooker ni tiba-tiba pula. Okey. Senang saja. Kita set on. Okey. Kita tekan steam. Kita tekan lebih kurang berapa minit? Kita buat 5 minit lah. 5 minit. 5 minit. Kita tekan steam. Banyak button dia yang masak nasi ni Okey. Okey, gunakan mode steam. Cik, kalau siapa ada pressure cooker rumah, mode steam. Letak 5 minit chef sebab ni dah kita dah buat setengah masak jadi kita letak bumbunya dah siap 5 minit. Okey. Tapi kan chef kalau tak ada pressure cooker. Allah. Oh pressure lah kita. Rice cooker boleh buat. Periuk biasa pun boleh. Tapi kalau kita menggunakan periuk biasa kena selalu mengacau. Kalau tak mengacau bawah tu dia nanti hangit. Ini tak payah dah. Ni tak payah ni relax boleh lah pergi minum mana ke buat kerja lain nak buat biskut raya ke lebih mudahlah. Cukup mudah. Kalau tak ada kerak ke chef nanti bawah. Sebab dalam ini dia dah kontrol sebab kita menggunakan steam dia cepat-cepat sikit. Kalau kita gunakan pressure cooker dia ada nak tunggu dia punya temperature naik semua. Jadi tanyalah saya apa sejarah bubur lambuk ni. Nampak kita duduk nak cerita pasal makanan je. Tapi ini memandangkan chef pun dah bagi kita tahu ke tidak idea untuk bertanya pasal benda lain sebab kita pun ada masa lagi chef. Mungkin chef boleh ceritakan sikit. Chef jangan jawab dulu. Sejarah bubur lambuk. Tadi kan kata siapa yang nak tanya? Kita tanya. Saya tanya. Chef, cuba ceritakan sejarah bubur lambuk. Nak juga dia. Okey, sejarah bubur lambuk ni memang beratus-ratus tahun lagi. Rasulullah SAW kita ni, kalau dia masak, kalau boleh dia masak sikit, nak bagi semua orang rasa. Sebagai contoh, roti dia campur dengan susu, dia kembang rasa. Jadi bubur lambuk ni, sejarah dia, sebenarnya kita cuma ada beras. Apa yang ada belen-belen makanan yang boleh dicampur, kita campur, dia akan jadi banyak campurkan air. Sama juga macam pizza. Pizza sebagai contoh, lebihan makanan juga. Okey. Dough, tomato base, bubuh lain-lain-lain-lain. Jadi semua orang boleh makan. Kemudian sama juga macam sushi. Berlakunya Perang Dunia Kedua, dia cuma tak boleh ni sejuk, dia ada pulut campur sikit dengan rice wine masuk mustard sikit, jadilah sushi. Jadi bubur lambuk ni kalau di belah-belah Arab dia panggil harira. Harira ni belah-belah Arab dia masukkan tomato je, tomato base. Sebab tu orang Arab ni lawa. Dengan bubur cantik. Tu. Dia makan tomato je. Tomato tu sebenarnya anti racun dalam badan. Manakala minyak zaitun baik untuk pelancaran darah. Jadi dalam bubur lambuk ni dah ada bawang putih, dah ada bawang putih ni panas. Buah pelaga ni baik untuk bila musim sejuk, musim panas, baik untuk melawaskan. 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 Bukan melawakan. Jadi, kalau kata di surau ataupun di rumah, dia orang masak, sekali masak. Banyaklah. 100 liter untuk 1,000 orang. Banyak-banyak. Ini lagi-lagi kat Kampung Baru ni, Syah. Ini banyak dia. 100 liter. 100 liter? So, jadi kalau kita tengok tadilah bahan-bahan yang chef gunakan, bahan-bahan yang sangat mudah. Just letak, terus masak. Kan? Mungkin ada bahan-bahan lain juga yang kita sebenarnya, ini basic. Kalau kata nak letak udang, nak letak ayam, nak letak crab stick, nak letak apa, terpulang kepada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak daging hitam, nak pakai lain boleh juga? Boleh. Ini cuma sebab tema hari ni saya buat bubur lambuk daging berempah. Okay. To be a perfect chef, kena kreatif. The best chef in the world, isteri kita. Kita tak masakkan kita. The best chef in the world, ibu kita. Mereka masak daripada hati dan jiwa. Betul. Macam chef ni, happy go lucky. La Bamba Chicago Milano. La Bamba. Saya sekali chef terima. La Bamba Chicago Milano. La Bamba Chicago tanya Milano. Tanya makna dia apa? Maknanya apa chef? Tanya. Makna dia kalau kita masak seronok. Baru sedap. Kalau muka stres jangan masak. Jangan masak takut Chicago tak sedap. Chicago tu dalam dapur. You don't cook Chicago. Maksud Chicago jangan menipu. Nak buatkan somay kena pakai brown onion. Okay. Kita pakai kicap nak bagi hitam. Chicago. Milano tu brand kita macam Ferrari. Mahal dia. Nampak mahal dia kat situ. Makna kita masak tu orang makan tu mesti puas hati sedap sebab chef. Nak tahu kan? Tak sambung tadi tu. Sebab kita masak pada hati yang ikhlas. Makanan yang bersih, mulakan dengan bismillah, mulakan dengan selawat al-fatihah, melahirkan insan-insan mula. Maksud tu lah Milano mesti sedap, mesti orang makan habis. Kalau kata saya masakkan kau makan tak habis,
Satu malam saya tak tidur. Ui, janganlah macam itu. Chef akan fikir. Chef akan repeat, nak repeat balik. Nak repeat insyaAllah. Yeah. Chef, cakap pasal bubur lambuk ni kan. Chef kata daging tu nanti boleh ikut kreativiti. Nak letak daging ke, crab stick ke, nak letak apa-apalah, itik ke kan. Ha. Tapi yang asasnya yang nak kena ada tu, Chef. Mungkin kalau orang nak cuba-cuba buat, Chef. Okey, asas dia kena ada udang kering. Udang kering. Beras. Beras. Air. Beras tu dah buatkan bubur dululah. Ha, tak, sebenarnya kita menumis pun boleh. Oh, tapi nak cepat, nak moden untuk zaman moden sekarang kan. Ha. Jadi benda-benda yang menambahkan aroma tu bawang putih, bawang merah, halia. Lepas tu nak menambahkan aroma lagi, buah pelaga, itu kena ada. Yang lain tu, okey, ikut sunnah Rasulullah kita, makanan jangan dicampur. Kalau makanan laut dengan makanan laut saja, makanan darat dengan makanan darat saja. Jangan dicampur. Kalau campur tu yang kena penyakit apa? Gout lah, apa, jangan campur kalau boleh. Kalau boleh Rasulullah SAW kita, dia makan asing. Sebab apa? Laut ni dia punya genetik lain, darat lain. Kalau jangan campur-campur aduk. Baik. Tapi yang kita dah buat ni, Chef, kita dah boleh buka ke? Belum. Dia tengok. Seminit lagi. Oh, seminit lagi. Yeah, okay, sementara tu kita nak kongsikan Chef punya Instagram, Chef. Okey, Labamba. Instagram saya Chef Sabri Hassan. Dalam tu macam-macam ada. Nak adik-adik nak masuk pertandingan masak pun ada, nak belajar masak pun ada. Jadi insya-Allah besok saya last day bekerja di tempat saya. Dan nak mulai hari Senin, dia nak berhenti dapat kena, nak bagi ilmu pada masyarakat. Ilmu pada start habis. Jadi insyaAllah pada hari Selasa ke, saya akan kongsikan ilmu dunia masakan waktu masakan berbuka. Instagram saya Chef Sabri Hassan. Okey, boleh follow dekat situ. Follow nanti, sebab chef kata hari Selasa chef nak berhenti kerja dah. Nak duduk rumah je, nak mengajar orang. Jadi chef, kita akan tengok hasil bubur lambuk kita seminit ni. Seminit lagi. Tak apa chef, kita bagi surprise dulu chef. Masuk. Biar dia masak, kita akan surprise, kita akan tunjukkan kepada anda kejap saja lagi. Betul. Di akhir rancangan kita akan tunjuk, kita bagi anda inspirasi untuk masak apa berbuka hari ini. Kita tunjuk nanti.